Kan dekat pasar mana? Siapa puncak sana loh. Ayo sangga. Ma sangga. Sangga. Bisa bunga ke sini kalau bisa bunga alat mulai kemarin kan belum keramas sabunnya habis makanya sekarang bisa live main tekuk rambutnya ngajar ya kemarin enggak bersih. Oh, aku masih update. Aku kan miss update. Padahal aku anti sosmed tapi miss update. Gitu. Ini teman kemarin mau ke pasar. Nanti ke pasar. Ini lagu zaman SMP loh. Zaman SMP. Halo, Dece. Koloran. apa ya biasanya nggak kerja ya, biasanya kerja kan lastnya kerja ini ya, nggak tahu nggak apa mau bersih mau keramas harinya keramas kan kemarin nggak keramas soalnya sampunya habis emang sampunya aku soalnya kalau keramas tuh sekali sampo langsung sut sampo pakai Lifebuoy aku pakai Lifebuoy yang hijau mami jadi yang Denok juga pakai sampo Lifebuoy. Kalau Denok kayaknya sampo-nya Esculin ya, Esculin yang princess itu sama kayak Sanya Fiona. Kalau aku pakai Lifebuoy yang milk itu bagus itu ya aku dari dulu aku paling ten habis itu ganti Lifebuoy ikutan mami jadi sampo-nya aku masih habis banyak banget kan habis banyak ya ini lagu zaman SMP loh. Jangan tahu yang zodiak itulah di planet remaja, iya kan? Ingin gak sih planet remaja tahun waktu SMP? Terus aku masih zodiak Sagittarius terus aku masih ngeliat. Entar aku ya, entar aku upload fotonya mas itu ya, mas yang UPN itu ya, itu mirip banget sama aku loh. Serius mirip banget. Kalau dibuka mirip banget sama aku. Iya kok bisa ya gitu kan? Manusia kembar di dunia itu ada 7. Jadi Allah itu menciptakan manusia kembar di seluruh dunia itu ada 7. Itu mirip banget sama aku. Salah satunya. Jadi manusia kembar itu ada 7 di seluruh dunia. Apa ya aku masa fake? Mau bersih ya nggak enak soalnya kalau di mobil tuh nggak enak ya. Ini mobilnya mau tak hand sanitizer tadi nggak enak sebelum duduk sini tak hand sanitizer tempat duduknya karena kan kemarin abang Sidoarjo kan ngeri aku kemasannya juga nggak berani ada di kemak lagi terus nanti di apa dibunuh lah terus diusir wah daripada aku itu mending aku di rumah aja juga musim covid kan Mbak Rosa juga kerja gitu, telek kok Bang Miko kerja ya barusan ngabarin aku gitu karena dia kerja jadi gak bisa nemenin aku gak berani sendirian yaudah nanti aja gitu kok udah ada covid udah ada vaksin nah itu mah tenang aku udah kerja UPN lagi udah ada vaksin ya aku udah tenang bisa kemana-mana jadi gak khawatir covid gak ribet aku tuh males ribet gitu orangnya aku udah yang Wah, itu gak mau kena orang yang ribet banget tuh. Harus bersih nih. Aku tuh yang meriti gitu. Jadi kalian mau mandi sehari 5 kali sama aku yang mandi sehari cuman sekali itu lebih bersih aku. Aku tuh meriti. Aku udah detail banget. Ada kotoran sedikit. Cus langsung bawa banget aku kalau ada yang aku tuh meriti banget kok soal kebersihan. Aku nyuci piring tuh sampai bersih gitu. Nyuci gelas sampai sesit gitu ini aku tuh dari kecil gitu tapi kalau aku mandi ya mandi kalau kerja ya mandi gitu tapi
pulang ya mandi. Ya kan bawa kuman kan, walaupun gak covid aku pulang juga mandi. Nanti kalau libur tuh aku sehari cuma sekali itu, dan aku gak pernah pakai bedak, foundation sama sekali. Aku risih kalau di wajahku ada something nempel tuh, aku risih gitu. Jadi ya udah, wajahku ya apa adanya, gak pernah ngapa-ngapain. Aku tuh lebih suka kayak beli barang produk gini, terus beli produk brand merk gitu. Aku tuh lebih bilang gitu, aku mending gak makan seharian tapi aku bisa beli produk itu. Itu tuh aku tuh kayak gitu. Ini kayaknya memoriku mau penuh ya, gak bisa lah, aku gak bawa apa, soalnya kalau tinggal di mobil takut meledak. Dan aku parfum karena aku gak pernah mandi ya, aku tuh pengoleksi parfum, jadi parfumnya nomor satu karena aku gak pernah mandi gitu. Bukan gak pernah mandi sih, maksudnya kalau misalnya kayak gini ke pasar itu aku gak mandi, mandinya baru nyampe gitu. Sebelum covid juga kayak gitu, jadi aku keluar tuh kadang gak mandi terus baru ini mandi gitu. Tapi kalau kerja ya pasti mandi lah ya, aku tahu bapak ibu sepuh kan harus bersih deket mereka kan, mereka kan rawan penyakit kan kalau sudah sepuh, jadi aku harus bersih gitu. Jadi sebelum covid walaupun gak covid gitu kan, ya udah gitu, itulah. Nah gitu ya, semoga lo sadarkan, semoga you are just kastikan apa cerita di penjara. Ya itulah ini ya, semoga di penjara, semoga lo selesaikan. Kalau kalian gak guna bagi bangsa negara, kalian mending mati dikubur cash close ya kan, gitu kan mbahku itu loh, mbahku tuh mati dikubur cash close tuh. Ya udah gitu, ini padi. Nah, ini lagu zaman SMP juga ini. Iya SMP. Iya. Deng. Suara hati istri ya, piunya itu loh, iya kan rasa loh. Udah ya, nanti ini penuh nih memoriku, nanti enggak tipet kan videonya gitu. Itu ya, semoga aku selesaikan, semoga you are just kasihkan yang pacarut menjara, lihatlah vlog yang kemarin. Ya ini aku update IG karena rambutku tak usah ngebarnya, aku keramas ya, bersih. Aku lo gak apa-apa gitu ya, gak apa-apa lah. Jadi aku gak mau mikir lagi, ototnya gak mau tegang lagi, karena aku tuh kalau suka geram itu ototku tegang, terus aku yang ototku ya, kayak nanti biru lagi daripada aku biru lagi seawa. Yang penting aku tenangin diri ya deh, masa ini tak suruh kesini ya, gak mau malah di blok kan, dia tak suruh kesini lah, aku kesana waduh loh. Masih ada ini, inget aku SMP SMA ya. Ya kan aku dulu anak band, aku anak band di Raimu tuh cuma aku sendirian loh yang cewek. Bayangin aku keyboardis ya sendirian. Iya aku keyboardis ya sendirian. Ya gitu ya, semoga belum selesaikan, semoga iba aja sekali kalau belajar di penjara. Kalian baca-baca sendiri lah yang kemana lah. Kalau kalian tuh gak guna bagi bangsa negara, itu kalian mati yo dikubur cash close. Lu bener, aku tuh ngomong gak pernah salah, aku ngomong gak tak pikir pakai otakku rek.